Tahu, kayak orang lagi naik kali lintar aja. Anu Ustaz, aduh saya jadi lupa ngomongnya nih. Tuh, ketularan Lukman nih. Oh iya, saya ingat. Baik. Itu di depan ada orang ngaku-ngaku sih katanya pemilik tas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustaz. Mohon maaf, tadi Pak Rikiti kami bilang kalau bapak-bapak ini adalah yang pemilik dari tas tersebut ya. Iya, benar banget Pak Ustaz. Itu emang tas kita. Hilangnya pas kita lagi dalam perjalanan bisnis. Ya, kebetulan hilangnya di daerah perkampungan Kunanta ini Pak Ustaz. Tadi kami mendapatkan informasi telah ditemukan tas yang berisi uang dan kami yakin itu pasti tas kami yang dicuri, Pak. Makanya kami berdua datang sini. Santri apa Tarsan nih? Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustadz, kemarin kan kami nemu dompet di bak sampah. Nah ada fotonya, fotonya itu mirip bapak-bapak itu tuh. Kita lihat yang mirip, ya juga ya. Bener kan? Mirip juga. Bener itu Pak Ustadz. Itu memang dompet saya yang kebetulan hilang juga bareng tas itu. Berarti tas iku emang milik bapak-bapak iku, Sat. Maaf, Pak. Untuk lebih meyakinkan kami, ya, tolong sebutkan ciri-ciri dari tas tersebut dan juga jumlah uang yang ada di dalamnya. Oh, ciri-cirinya? Ya. Ciri-cirinya yang pertama, warnanya hitam, Pak Ustadz. Yang kedua, di dalamnya ada uang sejumlah 100 juta rupiah, Pak Ustadz. 100 juta? Aduh. Hayya, betul tuh. Tasnya emang warna hitam. Terus isinya ada uang 100 juta. Betul, tenang. Nah, iya. Alhamdulillah, berarti sekarang pemilik tasnya udah ketemu Ustadz. Alhamdulillah. Ya udah kalau begitu Pak Rikiti, ya tolong ambilkan tas berisi uang itu ada di ruangan guru di dalam lemari yang ada kuncinya. Ah, siap Ustaz. Nah, bukannya pakai kunci ini. Siap Ustaz. Laksanakan. Terus Haikal, kamu jangan lupa kasih dompetnya sama Om ini ya. Nah, Haikal nih sekalian kasih. Makanya Pak, besok kudu hati-hati bawanya. Jangan sampai kecolongan lagi. Andai kata sampai kecolongan, ngomong aja sama saya. Si mau disilat. Cik, pakai nyangkut lagi. Lamar Maulana. Astagfirullahaladzim. Bikin kaget aja. Laporan diterima. Ada apa? Sesuai dengan perintah Pak Lurah, semalam pesantren Kunanta sudah kita jaga dalam keadaan aman, nyaman, dan sentosa. Bener Pak Lurah, safety aman bener. Ha, dan tidak ada wat-wat apa-apa yang aneh. Bagus! Wais! Kalian memang hansip-hansip saya yang sangat luar biasa. Tidak membuat malu saya Lurah di kampung ini. Mulai besok atau nanti saya ketekin gajah kalian. Hah? Taman Safari. Maksudnya gajah. Itu maksud saya ya. Kamu bercanda Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Lurah mengganggu.
rapih bener kayak pembaca berita. Sales gesper. Ini tamu harus kita hormati dan hargai. Maaf Pak, kedatangan Bapak. Apa gini Pak, sebetulnya kita nggak menerima sumbangan sih Pak. Karena kebetulan memang hati saya juga habis selesai tugas, jadi ada laporan. Begitu Pak. Maaf Pak, saya bukan mau minta